pagi mukanya kayak orang mau perang. Masih pagi loh. Coba kamu pikir deh. Siapa yang gak kesel? Setiap hari aku ngelihat Indah tuh makin berusaha ngedeketin Rain sama Oma. Terus? Dan barusan aku terima surat kalau Rain itu minta kenaikan gaji untuk Indah. Wow. Indah kan belum lama kerja. Aku yang udah lebih lama kerja di Empire mau minta naik gaji aja susah banget. Dan dia bilang itu semua atas dasar perintah Oma. Apa coba namanya kalau bukan mereka ada apa-apa? Mungkin apa ada-ada. Kamu seneng kan denger ini? Udah. Indah, kaki lo gak apa-apa kan? Beneran cus, gak apa-apa kan? Gue udah gak apa-apa kok. Lo lihat sendiri kan? Gue udah bisa kerja, masuk ke kantor. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Udah gue menanya sama lo. Apa lo gak ngerasa kalau Ren itu punya perasaan ke lo? Aneh lo. Kok lo bisa mikir kayak gitu sih? Ya bisa aja kan. Menurut gue mungkin aja kalau Ren itu punya perasaan sama lo. Indah. Gue lagi gak ngelawak. Gue serius ya. Gue nanya sama lo. Mir, stop. Mana mungkin Ren seorang pengusaha sukses suka sama cewek kayak gue. Cewek biasa kayak gue itu tuh gak mungkin. Indah. Udah lo gak usah mikir yang macem-macem deh, Mir. Udah. Di dunia ini, gak ada yang gak mungkin. Dan mungkin aja, Ren bisa suka sama lo. Karena apa? Ya karena menurut gue aja, lo itu perempuan yang cantik, pintar, dan memang ya sempurna. Mir, lagi kan kita bersama-sama sepakat. Kita sama-sama punya tujuan yang sama kan? Selama gue masih tinggal di rumahnya Ren atau ada di Hotel Empire, gue akan terus ingat dengan kematiannya Kak Anggia. Jadi gue gak punya waktu buat ingat soal perasaannya Ren. Kalau gitu gue masuk kerja dulu ya. Kalau perasaan gue terus gimana dah? Ya. Walaupun lo pernah nolak gue sekali, gue gak akan pernah nyerah, Indah. Masih gak habis pikir, Ma. Sama kasus yang udah menjerat aku, sampai Dion harus dipecat dari perusahaan. Mama juga yakin ini pasti ada orang jahat sama kamu. Iya. Tapi siapa orang? Tadinya Dion sama Papa pikir orang itu pasti Sophie. Tapi kalau kita gak punya bukti, kita gak bisa ngomong apa-apa sama Ren. Benar juga. Tapi yang pasti, siapapun itu orangnya, yang jelas kamu harus lebih berhati-hati. Karena semua orang di sini, yang bersikap baik pun bisa aja jadi jahat. Bisa aja kan? Musang berbulu domba. Iya, Ma. Tapi yang pasti Dion gak akan diem aja. Dion akan cari info soal ini. Pasti di balik semua ini ada yang mengambing hitamkan aku, Ma. Memang itu yang harus kamu lakukan, Dion. Karena Mama yakin orang itu pasti punya tujuan tertentu di sini. Kita harus cari tahu siapa orangnya. Karena kalau nggak bahaya, bisa aja dia mengincar Mama atau Papa. Serahkan sama aku semuanya, Ma. Mama gak usah khawatir. Pasti Dion akan cari orang itu sampai ketemu. Dion sama mamanya ternyata gak main-main untuk bikin rencana mereka. Aku harus meng-counter rencana apapun yang akan Dion lakukan untuk nyari tahu soal kasus apa yang dia tuduhkan ke aku. Jadi aku harus waspada dan awasin terus gerak-geriknya mereka. Indah, kamu tolong bantu saya.
Iya, Pak. Saya lagi cari dokumen dari vendor yang pernah kerjasama dengan ayah saya. Tolong kamu untuk cari. Coba cari situ. Indah benar-benar cekatan dan rapi cara kerjanya. Indah, sekalian di sana kamu beresin juga. Baik, Pak. Indah, awas! Kamu gak apa-apa, kan? Kenapa gue jadi tegang begini ya? Gara-gara apa sih? Loh, kenapa jantungku rasanya berdebar-debar gini? Gak mungkin karena saya berdekatan sama Indah, kan? Pak, yaudah saya lanjutin kerjanya lagi ya, Pak. Oh iya, lanjut kerja. Kenapa sikapnya baik dan ngelindungin gue kayak gini? Enggak, tetap aja Rain adalah musuh gue. Gue bener-bener jangan sampai terkecoh sama kebaikan dia. Pak Billy? Gimana, Pak? Setelah semua yang terjadi, apa Bapak udah kepikiran untuk mecat Indah? Karena menurut saya, Bapak harus cepatnya memecat Indah. Cepat atau lambat, akan ada sesuatu yang terjadi lagi, Pak. Lebih baik mencegah, kan, daripada mengobati? Nggak usah sok bijak, ya, Pak. Kamu udah nunjukin surat perjanjian Indah, kering dan emas. Sadar apa perbuatan kamu, Sofia? Kalau perbuatan kamu itu sudah fatal bagi saya dan Dion. Pak, tujuan saya itu cuma satu. Saya mau menyingkirkan Indah. Tapi kalau ternyata itu berpengaruh ke Bapak dan juga Dion, itu bukan tanggung jawab saya. Kamu memang pintar cari muka. Ya, setidaknya saya lebih pintar untuk membaca dan menilai Indah itu seperti apa orangnya. Indah itu bagaikan duri dalam daging. Jadi dia harus cepatnya disingkirkan, Pak.